Merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-63 guys. So, assalamualaikum dan what's up guys. So, kali ni ada nak buat video tentang training Adam untuk prepare for tournament. Okay, kalau untuk pengakuan semualah. Apa tak, PKP ni kan dah 4 bulan kan Adam tak pergi tournament. So, ni lah first tournament Adam. Hari kami ni start tournament. Labu ni kita pergi, Adam pergi ke KL. So, tournament tu ke KL. So sekarang ni ada nak pergi training lah. Kalau tak ada nak pergi training kat mana? Ada nak pergi training kat Tangah Perlis dengan Puan Haziq. So ada nak pergi training pun, ada nak minta nasihat kat dia dengan tunjuk ajar dia untuk Adam for prepare the tournament. Okay, untuk kesempatan ni ada nak mohon maaf lah pada hampa dan adik-adik semua, kerana kita ni lama dah tak bersiaran. Bukan macam dulu kita buat video sekali kan. Sebab macam biasalah Adam di sekolah pun semua, lepas tu training prepare for the tournament. So okay lah, Adam pun tengah bersiap ni. Sebelum tu, macam biasa, korang tolonglah subscribe channel Adam ni. Yang belum subscribe tu, tolonglah subscribe. Ada nak subscribe, terima kasih banyak-banyak lah. Kerana korang dah pemudahkan urusan Adam. Anda akan doa kepada Allah, semoga pemudahkan urusan Adam juga lah. Amin. Ingat lah, jangan lupa like, share dan komen. Dan subscribe sekali. Thank you guys. Jom. Okay, macam biasa lah, kita layan fitness dulu. Lepas tu baru drill dengan Kwazi dan match play. Di samping ada nak bawa adik-adik kan, dan korang ke tournament, ada nak sambung lah part 4 tennis live ni dengan episode sparring partner. Untuk mengetahui korang lah, macam ni merupakan persiapan tarian Adam lah dengan abang sparring Adam. Jom kita kenalan dengan beliau. Hey guys, inilah abang sparring Adam dan coach Adam lah. Sebab nama dia Abang Ihsan. Okay, so abang boleh perkenalkan diri sikit bang? Okay, assalamualaikum. Nama saya Azrul Ihsan. So, saya berumur 21 tahun dan tinggal di Kangar Place. Kangar Place lah. So, saya ni selaku macam sparring partner lah, bukan coach lah. Macam coach pada lah, ajar-ajar sikit. Sparring partner aka coach lah, sikit-sikit. So, waktu awal-awal Adam main dekat saya tu, saya tak silap 2017 18. First tu je sparring lah, sparring session 1 jam. Waktu tu, dia dah bagus, dah bagus. Terima kasih. To be honest, dia bagus lah, dia bagus. Untuk players underage ya. Jadi selepas pada tu dia datang sampai sekarang, tengok game dia banyak improve lah. Dari segi power, dari segi movement on court, dari segi movement on court, dari hitting lah, forehand, backhand, serve, basically yang tennis sebenarnya ni dia dah improve lah. Thank you. Rasanya itu saja dari segi gameplay tu, sebab saya pun selalu sparring ya, more to sparring. Jadi dari segi gameplay tu dia improve lah. Thank you. Okay, thank you guys. Thank you. Assalamualaikum. Oi. Minta alih apa abang saya ajak noh. Okey. Tolong doakan saya bagi menang. Gulak. Thank you. Okey. Insya-Allah. Okey. Okay. Subscribe. kuat sikit. Like and subscribe. Thank you. Okeylah guys, dah pun dah habis training dah dengan abang saya tadi. So rasanya petang hari ni ada rehat kot, penat hari dengan abang Ihsan. Lagi tu pun ada tolong ibu packing barang untuk dah pergi tournament ni kan. So ada pun nak masuk mandi. Baru masam lah. Yalah, nak masuk mandi loh. Okay, kita masuk loh. Okay, selamat pagi semua. So sekarang ni ada nak lepas ke KL for the tournament. So ada pun nak makan loh, alas perut sebelum gerak. Jom kita makan. Okay, so hari ni Adam singgah makan di Warung Az-Zahra. Kat sini banyak juga lah menu dia. Ada roti jala lah. Roti jala tu paling special kat sini. Dan bihun goreng, lepas tu kuih-kuih sikit, nasi lemak panas. Sedap semua tu. Okay, so ada pun tak nak buang masa lagi. Jauh lagi ni perjalanan Adam nak pergi KL ni. So je lah, ada nak pergi order makanan. Jom terlayan. Guys, sekarang ni alhamdulillah lah, ada dah sampai KL. Ada sampai di pukul 3:30 tu. Mandi tu balik hotel. Tak ikut jadual sikit lah sebab tadi ada jam kan.
Lepas nak buat jalan pergi elok balik. Lepas tu ada lori terbalik kat Jelapang kot, tak sempat dah. Lepas tu dah sampai hotel, mandi-mandi tu, buang apa yang patut. Okay, so sekarang ni kalau korang tahu, ada di Titi Wangsa. Korang tahu lah, kat sini Titi Wangsa. So petang ni ada nak sparring. Ada tiga orang tu. Okay, tiga-tiga ni memang handsome lah. So seorang ni memang ada paling rindu, memang nak jumpa. Kalau boleh jumpa tu peluk-peluk lah. Kalau korang nak tahu siapa, jom. Ni dah orang yang ada rindu tu, Kustin. Cuaca pun tak mengizinkan, hujan lebat lagi kat luar tu. Jadi Coach Dean buat kini lah untuk Adam. Dan macam Jokowi pula, rasa kena lipat sana lipat sini. Alhamdulillah, bolehlah sekejap dah setiap Adam nak main untuk Coach Dean perbetulkan seru Adam yang mana tak kenal tu kan. Terima kasihlah Coach Dean sudi datang jauh-jauh untuk Adam sparring Adam, perbetul seru Adam yang mana salah silap tu. Okey, inilah abang yang Adam kata tu, yang ada rindu sangat tu. Jom. Dia sebab dia dah jadi habit. Mana dia habit dah? Abang Dean, boleh bagi nasihat sikit lah untuk prepare the tournament esok ni. Prepare the tournament besok, nasihat sikit. Apa-apa pun yakin, lawan siapa pun tak lawan, main game ayam. So yang penting fokus, itu yang paling penting sekali lah. Bila ada Adam, fokus tinggalnya all the best lah, buat yang terbaik yang Adam boleh. Lawan siapa pun tetap sepenuhnya terawai. Alright, so malam ni tidur awal, makan lebih sikit dekat besok. Okay. Alright, okay, dah all the best untuk besok. Thank you. Amin, minta halal yang pada yang banyak noh. Bandin halalkan segala ilmu yang Bandin posting Adam, semoga Adam sempit lebih tu. Amin. Amin. Dan berjaya. Terima kasih. Okay, inilah abang dulu ni, dulu studio EM. Selalu sparring dengan Adam jugalah. Asyik bully Adam kan ni kan. Yang malu-malu nak lari tadi tu kan, tu lah Abang Fikri. Pasal dia umur 10 ke 11 tahun tu kan, dia memang selalu layan ada, sepaling ada kan. Memang selalu kena buli dengan dia. Sampai menangis ada. Main dengan dia pun memang tak ada wasi lah. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So sekarang ni ada tengah bersiap lah untuk nak pergi ke court ni. Okay, ini dah first day tournament ada. So pagi tadi ni pukul 7 macam tu ada sepaling dengan Kuah Haziq lah. Warm up apa semua, stretching. Lepas tu start lah. Adam ni main pukul 9 yang tu kot. Adam tengok dalam website tu kan. Adam main pukul 9. So okey lah, Adam pun tengah bersiap nak gerak ke court. Jom kita jumpa kat court. Masa ni Adam tengah warm up dengan Kuah Haziq. Sepanjang tournament ni lah, Kuah Haziq yang bantu Adam untuk warm up pagi-pagi sebelum match dan bagi tip macam mana nak main kan sebelum game tu. Terima kasih lah coach tolong Adam sepanjang tournament ni. Saya di court nasional Jalan Luta. Agak sunyi sikit lah tournament kali ni sebab hanya melibatkan player umur 14 ke 16 bawah lah. Lagi pula SOP yang dibenarkan cuma player dan parent seorang je dibenarkan berada di court tu. Thank you.
pula sesuai dalam bilik official. Tempat saya report kat tournament desk lah bila nama mereka dipanggil untuk lawan. Call for players, Hans Lee dropping at this report to tournament desk. Okay. Inilah bermulalah match pertama Adam first round dan kemudian Adam marah ke second round untuk hari pertama ni. Okay, inilah abang-abang dan kakak-kakak dulu student EM eh. Duk main tenis juga lah. Klip video tadi tu kakak-kakak dan abang-abang EM lah yang dah kerja di KL ni. Memang tiap-tiap kali ada di KL, kalau mereka free ke apa, kami akan jumpa-jumpa lepas tu makan-makan lah sekali. Okay, klip video seterusnya ni ialah Abang Leong. Abang Leong ni pun bekas pelajar UM juga. Dia lah orang pertama yang sudi sparing Adam lah masa Adam umur 10 tahun dulu. So, Abang Leong pun dah grad. Lepas tu, barulah Adam start training kan. Bukan start training, macam start sparing dengan Abang Fikri. Jom kita tengok apa Abang Leong cakap. Halo Adam. Abang Rosie susah nak kita barang, saya tak tahu nak cakap apa. But so, just not wish you all the best lah dalam career tennis Adam. Tennis is not an easy sport. Diperlukan dedication, disiplin dan usaha yang banyak. So, berusaha lah. Itulah Abang Leong. Kalau korang nak tahu, Alhamdulillah Abang Leong dah jadi saudara baru lah. Nama Islam beliau ialah Daniel Leong. Okay, sekarang jom tengok klip dari Abang Separi Adam jugalah, Abang Ali. Adam panggil Abang Ali. Okay, jom. Hai, Assalamualaikum. Okay, nama saya Ali. Okay, saya sparring partner kepada Adam Harif Rozi. Sekitar tahun 2018 ke 2019. Macam mana boleh kenal Adam? Kenal Adam ni melalui ayah adalah. Ayah dia Uncle Rozi. Time tu dia tengah cari sparring partner untuk Adam. So, dia dapat nombor saya, dia tu WhatsApp saya. Lepas tu kami mula-mula jumpa dekat UiTM Marau. Time tu sebab saya tengah study kat UiTM time tu. Lepas tu, terus sparring seminggu tiga kali. Sampailah time tu Adam, tak silap saya, Adam 12, umur dia 12 tahun time tu. So sekarang dia dah 13 tahun, tak silap saya, lama tak jumpa dia. Okay, so pasal Adam ni, waktu dia sparring dengan saya dulu, Adam waktu tu umur dia 12 tahun. Okay, waktu tu biasalah kalau umur 12 tahun ni kita pemikiran atlet dia macam kurang mature tau. Tapi bagi saya Adam ni, dia nampak dia macam mature. Dia cool, dia tak ada lah macam terlampau orang kata koyak sangat waktu training ke waktu dalam gameplay dia kan. Tak nampak sangat benda tu. Sebab apa saya rasa? Sebab dia banyak bermain dengan orang yang lebih tua, lebih berumur daripada dia. Saya rasa sebab tu dia nampak cool, dia nampak mature lah. Walaupun time tu saya, waktu saya sparring dengan dia, umur dia 12 tahun. Okay. Yang kedua, Adam ni dia sesuka dengan mak dengan ayah dia. Sebab mak dengan ayah dia ni macam orang kata tulang belakang yang kuat lah untuk Adam, untuk Adam berjaya dalam sukan tenis ni. Mereka ada target lah untuk Adam, untuk Adam bukan saja Adam main level negeri pun, kalau boleh nak Adam main level kuasaan. Sebab tu saya suka tengok mak ayah dia macam biasa lah kan, mak parents yang orang kata nak anak dia sampai ke level yang orang kata tinggi. Ok,
Okay, yang ketiga, pasal Adam, yang Soul Sesqua dia ni, waktu training dia all out. Dia all out, dia tak ada main-main dalam waktu training dia. Dia tak ada, saya rasa sebab apa dia tak main-main, sebab orang kata sebab selalu mak dia akan ada di tepi untuk tengok dia training. Okay, kalau dia ada macam-macam main-main tu sikit ke mak dia akan, Adam, dia satu. Okay, so yang tu lah yang saya rasa saya ingat. Sampai balik ke Adam, semoga Adam berjaya. Teruskan usaha Adam, okay. Banggakan kedua ibu bapa Adam, buat mereka happy, okay. Make sure Adam seimbangkan akademi Adam dengan juga sukan Adam, okay. Make sure dua-dua tu seimbang, okay. Barulah Adam boleh jadi atlet yang jaya, okay. Ada apa-apa yang cakap, gula untuk turnamen yang Adam nak main ni, okay. Ini gula untuk seterus-terusnya. Teruskan usaha Adam. Assalamualaikum. Ish, malulah balik buka rahsia Adam. Kantul ya. Video ni merupakan hari kita bersama Adam dan hari-hari berikutnya lah. Kali ni Adam tak main double sebab Adam cuba nak tumpu sendirian. Lagipun baru lepas PKP kan, Adam takut nak push diri Adam sangat untuk first tournament besar ni. Masa semi final tu Adam pun dah rasa nak cram dah. Sebab semi final tu game Adam hampir 2 jam setengah macam tu lah. Adam pisang dah. Okay. Jangan dulu tak. Rawatan tadi tu untuk lembutkan masa, Abang Medik dia kata Adam buat ni sebab takut Saji nak main final tu dia nak rasa krem kan. Baik Adam buat siap-siap lah. Alhamdulillah masa game tu Allah memudahkan urusan Adam tanpa ada krem, dan Adam dapat buat yang terbaik lah dan termampu semasa game tersebut. Champion for the boys singles continental, Mama Adam Faris from Kedah. Adam dapat johana dalam tournament ni. Untuk part sparring partnya ni, mesti korang heran kan? Banyaknya duit pada Adam untuk bayar sesi sparring kan? Macam yang korang tahu, Adam ni bukan orang senang. Ayah Adam cuma pembantu tabiah. Kalau senang cerita, kerja kani lah. Ibu Adam pula cuma suruh rumah je. Tapi itulah, ayah pernah kata nak sibuk daya. Macam-macam kerjalah ayah dengan ibu buat kan? Untuk cari duit untuk hantar Adam training dengan sparring ni. Jual kek masa raya, jual bunga masa konvo tu, dan macam-macam lagi lah benda halal yang boleh jadi duit ni. Sampai ayah pernah kata lah, cuma apa lah, jual, tak jual dadah dengan orang dan perempuan lah, tak pernah lagi. Ayah pun pernah cerita kat Adam, ada orang pernah kata ukur baju di apa dah, badan sendiri lah, peribasa tu. Kalau tak mampu, jangan bayar nak maintain ni. Memang ada rasa tu sedih jugalah lepas dengar dia tu. Tapi ayah kata, jangan peduli lah kat orang. Susah senang kita, tak ada orang tahu pun. Lagi pula, bukan apa tah,
lepas bagi duit pun kat kita kan. Jadi sejak tu Adam nekat nak training betul-betul untuk jadi lebih bagus dan terbaik lah. InsyaAllah, moga Allah izinkan lah. Jadi Adam rasa setakat ni dulu lah video kali ni. Harap video ni dapat beri semangat lah pada adik-adik yang baru nak mencuburi diri dalam sukan tenis ni. Bulan depan Adam ada lagi tournament dan impact di KL juga. Adam harap anda semua dan adik-adik dapat doakan semoga Adam dapat buat yang terbaik lah. Dan doakan jugalah kejayaan Adam di tournament tersebut. Okay? Okay, sebelum Adam undurkan diri, wah, macam biasalah, yang belum subscribe tu, tolonglah subscribe. Kalau yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak lah kerana korang dah memudahkan rasa Adam. Adakan doa kepada Allah, semoga memudahkan rasa sampai juga, okay? Amin. Jangan lupa ya, sekali lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, okay? Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.